Nah, anyway, ini kita ada beberapa mobil mau masuk trek, itu hampir 10 mobil. Dan di antara 10 mobil ada 2 ibu hamil yang hanya ikut. Hanya 2 ibu hamil. Dan hanya 2 ibu hamil di urutan semua 10 mobil ini. Ini gue juga cukup surprise sih. Hari pagi ini banyak banget mobilnya yang mau masuk trek. Terus di situ juga lagi test drive buat Sportage. Cakep sih Sportage-nya. Dari Lombok Sportage-nya. Dan ini benar-benar dicoba endurance, durability dan lain-lain mungkin ya. Memang biasanya kayak gitu juga dulu, Sasquatch juga digituin, habis selesai di tes dulu semuanya. Make sure semuanya itu memang ready off-road gitu ya, mobil-mobil yang dibuat di Red. Oke, kita udah masuk ke Can-Am City. Kurang lebih ada beberapa mobil di sini. Ada Sportage, ada Jimny 1 2 3 4 Jimny. Dua Taf, satu Fortuner, satu Sportage, satu Escudo. Tiga Taf ya sama Rocky satu. Itu lumayan ekstrim-ekstrim mobil yang ikut. Ini Escudo udah siap juga. Ada Bumil juga di sini. Di sini ada Bumil juga. Halo Bumil. Nih, ada dua Bumil. Di sini juga ada dua Bumil. Akhirnya pindah, nebeng ke Sportage ya. Mudah-mudahan lebih empuk lah ya. Terus kita ada Fortuner. Cakep nih Fortuner-nya juga. Ada pakai Fokker juga. Om Indra, ada Jimny. Ada Adri, Satrio, Feral, Andri, Maogi ya. Kita udah siap-siap nih semuanya mau line up, tapi kayaknya mau campground tetap sih. Ini juga ban empty tapi udah ada wind, santai aja. Udah ada wind, udah gue kasih tahu ini udah ada wind yang penting. Bukan gitu. Ban mah empty santai, bodo amat Ucet gitu. Oh lo gak sama anak-anak? Berdua doang. Oh berdua doang. Nah ini ada Pak Andri yang lainnya. Mantap nih. Kita gaspol nih, ada Adri. Tuh, sampai dia kalau butuh dolar hanya di dolar Asia gitu kan. Jadi kalau butuh apa-apa sama Adri ini dolar mungkin lengkap nih ya. Mas, dari jalur Busan sampai Indonesia ini. Nanti lo sama gua aja ngomong. Oke. Ada beberapa mobil yang masuk dulu. Masuk semua aja ntar biar ini. Hah? Kan di atas kan parkiran juga. Masuk semua aja. Jadi kalau dia mau parkir, parkir. Oh iya. Nanti disusun ntar yang mau lanjut ke atas. Enggak. Enggak lanjut ke atas. Jadi ibu-ibu juga. Oke oke, ya pakai oke oke dulu aja. Yang penting jalan aja dulu ya kan. Jalan aja dulu. Jadi mobilnya masuk Pak, oke. Pak Henry. Masuk sini doang. Masuk sini doang. Lebar bener gardannya. Gimana Ibu Mil? Aman? Kamu aman sayang? Aman, lebih nyaman di sini. Ih sombong banget. Sombong banget. Enggak guys, Escudo tetap enak sih. Sendiri soal ya. Di dalam bannya 35. Bebannya full, enak banget full load semua. Enggak bisa masuk. Oh iya, tapi kelebaran ya. Gila emang gardannya lebar banget.
Tapi gara-gara diesel torsinya nyantai banget ya di bawah. Gasnya nyantai. Iya. Yeah. Tadi idle aja udah. Idle aja ya. Nah, yang penting perutnya enggak kegoncang. Jadi indikatornya perut lo juga ya? Iya. Pokoknya tadi gua nyetir aja halus banget sebaiknya. Wah, Fortuner. Oh, Fortuner lagi ngetes. Wah, mantap. Oke, gua kayak harus maju lagi. Ternyata treknya dihalang sama batang pohon. Ah, dipotong aja. Nah, kan digituin. Ah. Pila. Pohon tumbang. Ada, ah. Taya pila habis. Taya. Ah. Ngono aja tidur. Ah, ini nih. Hah? Lamaan, Pak. Ayo, Pak. Mobil. Mobil. Oh iya iya iya. Buat nanti kita masak makan malam. Nih kayu kebakar langsung kita bawa di sini langsung ya. Bushcraft kan kesannya. Padahal ada kafenya. Ini pakai parang blukar nih. Udah. Nah, kan. Nih handicap pertama nih di trek Indian Hill, jadi jalurnya sebenarnya jalurnya normal tapi di situ batu-batu gede dan licin. Nah di depan Sportage lagi lagi nyoba jalan karena jalurnya cukup sempit ya di depan. Ini posisi Sportage di atas memang pas mau selesai handicap. Tadi gue liat cerokan di bawah situ dalam banget, yang sini juga dalam banget. Jadi antara ban nyender sama udah pasti nge-win sih ini ke depannya. Rotok nyoba maju. Enak banget. Licin. Belakang doang. Belakang. Lurusin dulu. Iya. Jeblosin aja om, kanan om. Lah. Gak bisa posisi jadi. Kanan dit. Hop. Maju kanan, maju kanan. Kanan. Kena batu dit. Bikin jalur. Bensin masuk jalur Indian Hill. Mantap, terus. Dikit, mundur dikit. Thank you.
gua mana? Ban gua mana? Kiri. Ban gua kiri. Waduh. Mampan aja. Iya, Om. Selesai juga off-road hari ini. Akhirnya setelah kita menggunakan PNS yang profesional. Perkenalkan PNS kita. Selamat kenal ya. Terima kasih banyak Pak Hendri ya. Iya, tolong ditransfer. Ini juga Om Junet, terima kasih ya sudah dibantu tadi ya. Iya, Om, sama-sama. Kayak tangguh sekali. Tenaganya tanpa habis ya. Tolong ditransfer ya, ini kita. Ya, jadi ini kita udah balik lagi ke Indian Hill. Tadi beberapa tracknya udah jalan. Tas kudo hari ini korbannya mungkin lebih ke arah sil akroda belakang. Bocor, benar-benar oli-olinya pada keluar di ban kanan belakang. Ntar ya, aku kasih lihat. Nah, ini kelihatan kan ya bekas oli-olinya. Kalau di trek kemarin tadi sempet ngocor parah sih. Gak tahu sekarang udah habis kali ya. Gitu. Satrio, aman mobilnya. Mantap. Mantap. So, kita jalan-jalan. Mobilnya Satrio ini Katana Long, mesin Caribbean, enak juga. Dashboardnya udah Caribbean juga ya, cakep. Gitu. Tadi sebenarnya tracknya nggak terlalu full kita tempatin, tapi ya kita ngelewatin track Indian Hill ya, kita nggak ngelewatin track KNM. Itu pun juga udah cukup capek. Dan baru kali ini kita main bareng sama TAF 1-2 gitu, tapi TAF yang itu nggak ikut kan, nggak tahu katanya yang pemiliknya takut gitu, sedih gitu. Nah, konon katanya pemiliknya yang itu tuh gitu. Nah, jadi dari sini nanti kita bakal closing buat nyari makan dulu kali ya, atau nggak kita ada yang camping. Gua hari ini sih nyewa cabin ya, nyewa cabin ada di bawah itu, cabin Sioux. Nanti gue kasih lihat lah kurang lebih kayak gimana cabinnya, tapi gue mau beres-beres dulu. Pak Ogi, aman?
Yang kita mau beres-beres. Ini nanti ada shock cabin ya di belakang. Udah sewa satu. Di situ nanti bisa mungkin nongkrong-nongkrong daerah sana kali ya, biar enak. Ini tempat Indian Hill. Di sana tempat ada villa-villa yang juga lah. Bisa sewa. Ini campgroundnya nih sebenarnya. Dari sini ke sana. Jadi bisa dicek lah. Ini mobilnya padahal ekstrim nih kayaknya. Tapi dia nggak berani lewat. Tuh udah kotor banget kan padahal. Nah kita udah di Indian Hill. Nah ini gue mau kasih lihat tempat cabinnya. Cabin Sioux. Ada Sioux 1, 2, 3. Dalamannya kayak, kurang lebih kayak gini. Yang satu yang nggak terlalu gede-gede banget lah ya. Gitu. Terus cuman yang paling gede itu di 3. 3 ada kamar mandi dalam. Ini ada Sioux 2 juga di sini. Itu. Terus ini ada kamar mandi tengah. Terus ini ada Sioux 3 nih sebelahnya. Iya, ini kan 4-4-2 sebenarnya. Ini Sioux 3. Nah, ada penunggunya. Aku udah sindrek. Iya. Menunggu dari siang kan? Menunggu dari siang. Nah. Nah, ini ruangan yang paling gedenya di sini nih. Dan sini ada itu. Ini dalam situ. Nah, situ ada terasnya, cuman terasnya lagi renovasi jadi ntar aja ya. Gitu. Karena kan sini pakai kayu ya. Jadi agak-agak bahayalah, lapuk. Itu enggak disaranin untuk sekarang. Oke, kita sudah mau pulang. Sorry semalam belum sempat belum sempat ngasih lihat kita makan apa aja. Tapi semalam kita makan ini mangut cakalang sama ada beberapa masak kari. Jadi kita menyantap itu semua bareng-bareng, lagi-lagi dibuatin sama Chef Arki. Nah, untuk kita yang stay sekarang baru mau balik nih, tapi nanti mau lanjut lagi makan, mungkin makan siang. Sekarang mungkin udah jam 1:30 posisinya, hari Minggu ya. Jadi posisinya juga nih tinggal berempat, mobil-mobil, nggak mau pulang. Ini masih ada berapa, 5 mobil ya. Jadi ada Escudo, Jimny, Cekoki, ada Sportage. Nah, Sportage nih sekilas nanti coba kita cek nih ya. Ini baru jadi bangunannya Exitos juga. Ini kita review sekilas. Jadi ini garden pakai VX, ban Trepador 35, velg Daytona 16, kaki-kaki full race space ya. Tapi mungkin di link arm depan dia masih pakai bawaannya VX gitu. Terus winch pakai Warren juga, 95 XTI. Nah, mesin ini udah di swap juga, pakai punyanya Panther LS Turbo dengan turbonya hybrid apa nggak salah ya. Nah, tapi lucunya kalau gue kasih lihat dalam, nah ini nih, ini tongkat sakti ini Sportage yang pakai TC-nya dari CJ ya. Tapi dia di ada dua tongkat. Jadi buat tongkat ini lucunya, buat teman-teman di sini ada tulisannya in front sama rear. Jadi ini tongkat tuas buat four wheel dia untuk masing-masing gardan. Jadi masing-masing gardan bisa dimasukin ke low, neutral sama high gitu. Jadi ini mobil kerennya dia bisa front wheel drive sama rear wheel drive tergantung kebutuhan, sama four wheel drive. Itu keren sih dengan adanya dua tuas ini. Jadi kalau ada memang kebutuhan-kebutuhan lain ini bisa dibuatin ini. Jadi dan sini ada low, neutral sama high. Jadi kecil kemungkinan ketika nanti low di sini high itu udah susah, tongkatnya nggak akan bisa masuk tadi gitu. Dan ini udah ada boost meter juga, oil pressure. So far kalau dalamnya Sportage hampir sama kayak Scudo ya.
size-nya dan lumayan PW. Joknya juga udah di retrim, dia cukup rapi. Roof rack udah ada. Sidebar juga udah ada. Terus tire hanger, ban juga cukup besar. Ini memang Sportage bawaannya lebih empuk karena memang dia udah full loaded ya. Maksudnya udah ada tire hanger, udah ada ban, udah ada apa? Udah ada roof rack gitu. Jadi ketika diisi bebannya dengan keadaan shocknya itu terasa lebih empuk gitu. Begitupun Escudo kalau misalkan diisi dengan tire hanger dan bla 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 itu udah lumayan empuk juga gitu. Cuman nantilah bertahap kita pakainya ya buat Escudo. Karena ada beberapa yang harus gue fokusin di Escudo gitu ya buat performance-nya gitu. Berhubung itu juga bukan mobil harian, jadi ya udah. Ini Broto nih dijual nih kalau ada yang mau. Monggo nih langsung dinego nih. Keadaan full spec juga. Nah, gue mau pamit dulu. Sekarang kita mau balik, nanti gue kabarin lagi. See you.